kaget loh dia. Ya sebenarnya agak kaget sedikit karena saya lihat idola saya pada ada di depan semua para juri yang sangat-sangat luar biasa. Oh, namanya siapa? Halo juga juri, perkenalkan nama saya Mansur JK, asal saya dari Kuningan Jawa Barat. Umur saya 25 tahun. Kamu kok kelihatan tegang sekali? Enggak sih, sebenarnya enggak tegang karena berhubung saya baru pertama datang ke sini. Lihat juri-juri yang sangat luar biasa, makanya saya agak tegang sedikit. Bagus. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini tuh karena saya pengen jadi seseorang yang bermanfaat. Wow. Untuk siapapun juga, pengen jadi orang gitu, Mas Anang, Mbak Aril, Mas Anang, Bang Aril. Iya, terus mau jadi Superman maksudnya? Bukan jadi Superman juga, Mas Anang. Saya tuh pengen jadi jadi orang sukses lo begitu, Mas Anang. Ya, terus kamu sekarang jadi orang udah ini? Iya sebenarnya orang, cuman kan kalau kata orang tua dulu suka bilang begini, nak, kamu sekolah sing bener, bernyanyi sing bagus biar kamu jadi orang. Nah maksud jadi orang itu mungkin kok jadi orang sukses gitu loh, Mas Anang. Jadi saya tuh sebenarnya ya kepengen ikut X Factor itu, kepengen masuk TV gitu, Mas. Kalau soalnya di kampung tuh kalau lihat anak dimasuk TV ya bangga orang tua tuh, Mas. Sampai rumah masuk TV kamu? Ya susah loh, Mas Anang. TV kan kecil. Kalau kita masuk, kalau kita kesetrum. Maksud masuk TV itu ya kayak tampil di sini lah begitu, Mas. Selama ini ngapain aja? Selama ini saya tuh suka bermusik aja, Bang Aril, ngamen-ngamen. Terus saya juga sering ikut lomba-lomba begitu. Terus saya juga suka jualan cimol, jualan seblak, jualan cireng, apapun lah saya jual biar bisa bertahan hidup dan bagian orang tua, Bang Aril. Terus kamu ngerasa itu bukan apa-apa? Ya ngerasa bukan apa-apa karena insting jiwa musik saya itu tidak tersalurkan di situ gitu loh, Bunga. Terus saya juga kan kalau jualan kayak begitu pulangnya tuh kadang berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, loh saya capek banget gitu. Badan tuh merasa lenghoi, lelah sekali begitu. Kemarin kan capek pulangnya sore, ntar kalau nyanyi pulangnya pagi. Malam loh. Ya gak apa-apa, pulang pagi, pulang malam juga kan karena kita menghasilkan uang dari apa yang kita bisa, apa yang hobi kita, maka tidak akan terasa lelah mungkin kali ya begitu. Hari ini mau nyanyi lagu apa? Saya akan membawakan lagunya dari Karosa yang berjudul Hati Yang Tersakiti. Tapi saya cuma apa rapnya aja ya. Mantap ini kayaknya. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis, melepaskan kepergian dirimu atas diriku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Ku menangis, bayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Harus lalu kau tahu, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis, melepaskan kepergian dirimu atas diriku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti sekali. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa, Kak Bunga. Saya cuma merasa deg-degan, dedek sur aja kayak gimana gitu hati ini. Kamu nih full performance tadi kan menurut kamu? Kayaknya belum full performance, Mas Anang. Soalnya saya masih deg-degan tadi soalnya, Mas. Iya nyanyinya gimana? Tapi dipaksa. Ya udah begini aja lah, Mas Anang. Untuk saya biar bisa full performance, saya mau bawakan lagu satu lagi. Izinkan, saya mau bawakan lagu dari idola saya. Kamu nyanyi lagu apa? Sirna Sudah dari SD12 ciptaannya Charlie Van Houten. Saya akan bawakan lagu itu. Oke, silakan.
Bila cintamu telah pudar, aku tak dapat tenggelam. Sejuta harapan sirna, sirna sudah. Ku tak bisa tuk memaksa dapat pertahankan cinta. Jika memanglah sudah hilang semua. Seperti bintang di angkasa, jatuh tak dapat tenggelam. Hancur dan teruslah musnah selamanya. Mungkin inilah saatnya hilang satu yang terindah. Melelahkan bila ku harus bertahan. Ku melepaskan yang tak ku relakan. Cintamu yang hilang, sanggupkah ku bertahan? Inikah jawaban semua perjalanan? Berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Dapatku mengertikan semuanya, dan ku serahkan waktunya yang tak mungkin mudah. Lepaskan kenanganku denganmu. Melepaskan yang tak ku relakan. Cintamu yang hilang dapat aku rasakan. Inikah jawaban semua perjalanan? Berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Yang tak ku relakan, cintamu yang hilang, dapatkah ku rasakan? Inikah jawaban semua perjalanan? Berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Silakan. Ayo Bang Jurika. Yes. Terima kasih Bang Jurika atas yesnya. Terima kasih banyak. Tambahan yes buat kamu dari aku. Terima kasih Kak Rosa, terima kasih. Betulnya no. Ya udah enggak apa-apalah Bang Boril. Aku no. Iya, salam. Aku yes lah. Terima kasih Kak Bunga, terima kasih telah menyelamatkan perjalanan saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengasih yes buat saya. Pokoknya saya akan lebih semangat dan lebih mantap lagi ke depannya. Terima kasih. Salam dan doa.